الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب منهاج العابدين muka surat 14. Muka surat 14 baris yang kelima daripada atas. Baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka inilah yakni had yang telah menyebut oleh kami daripada fardu ain. Maka inilah, kata Imam Ghazali rahimahullah, inilah ni had yang telah menyebut oleh kami, sakatan yang telah menyebut oleh kami daripada ilmu fardu ain. Had mana sakatan, barang yang lazim hamba menghasil akan dia. Barang yang lazim hamba, yang lazim ni yang mesti, yang wajib. Yang lazim, yang mesti, yang wajib hamba menghasil akan di akan barang. Mana barang ni? Daripada ilmu. Daripada ilmu. Tak dapat tiada. Tak dapat tiada. Mesti. Dan tertentu fardunya. Dan tertentu fardunya, yakni kefarduan yang tertentu atas tiap-tiap mukallaf. Tertentu fardu ni fardu ain lah. Tertentu ta'ayyana fardu, yang tertentu fardunya. Tertentu atas tiap-tiap mukallaf. Ini tertentu atas masing-masing, yang kita panggil fardu ain. Fardu ain ni fardu yang tertentu tetap atau tiap-tiap mukallaf. Itu dia fardu ain. Dan tertentu fardunya, itulah maksudnya fardu ain. Ain ni apa? Tertentu atau tiap-tiap mukallaf. Tertentu ni sekira-kira tak dapat tiada. Daripada demikian itu, demikian menghasilkan akan had daripada ilmu fardu ain yang telah kami nyatakan. Maka inilah, inilah ni daripada permulaan had fardu ain ilmu tauhid, had fardu ain ilmu tasawuf, dan had fardu ain ilmu fiqh yang telah kami nyatakan terdahulu. Had inilah tu mubtada, had tu khabar. Ialah had sakatan, barang yang lazim, barang yang mesti, barang yang wajib menghasil akan dia akan barang lebih ilmu. Lazim-lazim ni tak dapat tidak. Oh ni tak ada helah ni. Hak had yang kami sebut, yang Mazali sebut daripada had sakatan fardhu tauhid,
Tasu peka hak ni yang lazim, yang mesti, yang wajib hamba menghasil akan dia daripada ilmu. Tak dapat tiada. Yang mesti, yang tak dapat tiada. Ha ni, penekanan hak Imam Ghazali. Orang ni sudah cakap lah. Tapi boleh cakap lah lidah atas dunia. Di pada mahsyar, lidah akan di dikunci. Lidah akan dikunci. Atas dunia ni punya helah bagai-bagai. Fardu ain, fardu ain dia helah kok mana pun. Itu atas dunia. Lidah ni lidah apa? Tidak bertulang. Dia pusing kok mana pun, dia helah kok mana pun, bolehlah atas dunia. Sebelum lidah dikunci di hari akhirah. Hak-hak yang Imam Ghazali sebut daripada fardu ain tauhid, tasawuf fiqh ni yang lazim, yang mesti, yang wajib hamba muhasi akan dia. Honing ni makna kalau kita kata kok, kalau kita hak jenis payah kok, hak kena tinggal segala-galanya. Untuk sementara fokus kepada fardhu ain tauhid tasawuf fiqh. Tinggal segala-galanya. Sebab apa? Ha ini. Hak fardhu ain ni penentuan syurga Allah Subhanahu wa taala. Hak syurga yang sebenarlah, bukan syurga yang diangan-angankan. Daripada orang yang umniyah, daripada orang yang berangan-angan kosong, nak syurga, nak syurga, nak syurga, akidahnya macam mana? Semayang, semayang dengan ilmunya macam mana? Kemudian dalam bahati macam mana hati? Itu dapat syurga Allah. Hak yang sebenar, bukan yang diangan-angankan. Sebab dalam kitab penawagi hati pun sama, dalam kitab Minhajul Abidin pun sama, ketika membicarakan khauf dan rajak, ketika membicarakan khauf dan rajak, takut akan Allah dan harap akan rahmat dan keampunan Allah dan harap akan balasan syurga daripada Allah, didatangkan bicara umniyah, angan-angan kosong. Jalanannya tidak dituruti, tapi mengharapkan rahmat Allah luah, mengharapkan keampunan, keampunan Allah luah, mengharapkan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi jalannya. Sebab itulah di permulaan dalam kitab Minhajul Abidin bicara bab khauf dan rajak, di akabah yang kelima. Kalau jawi ni muka surat 97 masuk kepada pembicaraan khauf dan rajak, takut akan kemurkaan dan seksaan Allah. Rajak mengharapkan akan rahmat dan keampunan Allah dan balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Panjang dah kitab Minhaj ni, lebih halus, lebih detail nak banding dengan kitab Penawar Bagi Hati. Siapakah orang yang takut akan Allah? Siapakah orang yang benar-benar mengharap akan rahmat dan keampunan Allah? Dia panjang bicara. Tapi dimulai dengan apabila betul bagimu jalan. Ada situ. Jalan akidah betul, jalan tasawuf fiqh betul. Bila betul bagimu jalan, barulah timbul susun khauf dengan rajak. Tapi kalau jalan pun pakai raba-raba je, berakidah pun jelas tak jelas, tertutup jalan. Takut ini orang sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Sangat berani dengan Allah Subhanahu wa taala. Rukuk, sujud, akidah macam mana? Pada ni. Ini orang yang dia panggil jara'ah. Berani handalang dengan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah orang yang kok sujud ni berakidah dan peduli, orang yang nak mempermain-mainkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala perintah sembahyang, puasa, perintah takwa, puasa, Allah perintah pada siapa?
ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhannas. Ayat Makkiyah, ayat yang diturunkan sebelum hijrah ke Madinah, ayat dimulai dengan ya ayyuhannas, wahai manusia. Itu ayat akidah. Ayat akidah seruan berisikan manusia supaya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya berakidah mentauhidkan Allah. Ha ni, disuruh pada ya ayyuhannas, wahai manusia. Kemudian ayat madaniyah, ayat Al-Quran yang ada dua dimensi kan. Ayat madaniyah, ayat yang turunkan selepas Nabi hijrah ke Madinah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman. Apa lagi pada perintah semayang, perintah puasa, perintah taubah. Ha, disuruh kepada mereka yang beriman, mereka yang berakidah. Tiba-tiba tak peduli bab iman, tak peduli akidah, digi buat semayang. Ini orang nak mempermain-mainkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan orang takut akan Allah, orang sangat berani. Mengharap tidak ada sebarang harapan. Kalau jalan akidah tak betul, tak ada harapan. Ada ni. Itu dipanggil umniyah, angan-angan kosong yang panjang dalam kitab Minhajul Abidin. Ini cerita orang yang berangan-angan sampai di hari akhirah didatangkan dengan amal ibadah. Ha, Tuhan kata faja'alnahu haba'an mansura, kami jadikan amal waktu dunia itu debu yang berterbangan. Tuhan kata tak ada benda pun. Dia mari ini dengan angan-angan syurga, syurga, syurga. Amal yang dilakukan Tuhan kata akan dijadikan debu yang berterbangan. Tak ada, tak ada, tak ada syurga, tak ada harapan. Dimulai dengan apabila betul bagimu jalan, barulah timbul khauf dan rajak. Lepas tu nak imbang macam nak terkhauf dan rajak dalam kitab Minhajul Abidin. Ha, tapi apa dia rajak, apa dia umniyah, angan-angan dengan hello macam-macam. Hak fadu'a ni tak ada. Hak ni, hak wajib bagi hamba yang tak dapat tiada. Ni hak tak dapat tiada, terutama sekali bab akidah, bab pegangan. Islam, berimanlah. Itu balik awal. Islam lain, iman lain. Semayang, pandailah. Ini satu juga. Kau tak pandai, tak akan beli semayang. Khalaq bin Rafi' Ar-Badawi semayang dekat dengan Nabi SAW 3 kali buat. Tapi Nabi tetap menyatakan fa innaka lam tusalli, kerana kamu belum sembahyang. Nabi kata kamu belum semayang. Pada Khalaq bin Rafi' semayang yang dia saloh. Semayang pandailah. Itu semua lidah pula gitu. Lidah yang apa? Yang tidak bertulang. Kalau tadi kata ni, hak ni yang wajib, yang lazim hamba menghasilkan dia daripada ilmu, tak dapat tiada. Dan tertentu fardunya, aini atas tiap-tiap mukallaf, sekira-kira tertentu ni, taswir dia sekira-kira, tak dapat tiada daripada yang demikian itu, yang demikian menghasilkan hak sakatan fardu ain tauhid, fardu ain tasawuf dan fardu ain fiqh. Tak boleh nak pergi sini kampung, tinggal kampung, hidup pondok sekejap. Nanti, nanti tidak ada. Fardu ain tidak ada nanti. Sibuk, tak ada kesibukan atas dunia ni. Tak ada. Tambahan pula fardu ain kena ingatlah. Fardu ain ni tauhid, tasawuf, fiqh ni wajib diajar oleh ibu bapa sebelum anak tu balik. Ingat baik. Akidah kita tak betul. Kenapa? Karena terdahulu ibu bapa tidak melengkap menunaikan tanggungjawab. Ada kena ingat baik.
Semua orang maklum, tak ada orang tak tahu. Ibu bapa berkewajipan menyempurnakan ilmu agama sebelum dewasa. Ibu bapa berkewajipan menyempurnakan ilmu agama, menyempurnakan, melengkapkan ilmu agama yang secukupnya sebelum dewasa. Semua tahu belaka. Saya ingat ke ibu bapa ni cukup makan sudahlah. Ada tempat kediaman sudahlah. Jadi ha, ilmu agama pun ibu bapa juga. Bukan ustaz sekolah yang kena beri. Ada gitu. Ibu bapa semua tahu. Tapi mana kau menyempurnakan ilmu agama yang secukupnya, selengkapnya sebelum balik? Oh tu anak saya khatam Quran daripada budak lagi. Itu hak ilmu fardu ain yang secukupnya. Itu. Itu sunat. Akidah Al-Quran macam mana? Baca Quran tu sunat. Akidah Quran macam mana? Baca Al-Quran, comel hukum hakam Al-Quran. Oh, kalau baca Al-Quran, Al-Quran budak belajar dengan guru baca seorang, oh tu balik awal dulu lagi dah. Oh tu Fatihah budak betulnya kalau baca seorang. Sekarang baca Quran berguru. Akidah Quran berguru ke tidak? Baca Al-Quran tanpa berakidah dengan akidah Al-Quran, Al-Quran tu akan laknat yang membaca tu. Lepas tu perintah zuhir batin Al-Quran beramal ke tidak? Orang tuan suruh, orang tuan larang Al-Quran tu beramal ke tidak? Oh, kita mana reti Al-Quran bahasa Arab kita orang Melayu. Hak tu fadu'an tauhid tasawpekoh tu. Hak dalam Quran yang wajib kita kena beramal. Kita tak pandai direct dengan Al-Quran. Al-Quran kita hanya baca sahaja. Tapi akidah Quran kita berakidah. Sebab kita belajar fadu'an tauhid. Hak perintah zuhir batin Quran kita menuruti. Sebab kita belajar fadu'an pekoh tasawuf. Belajar fadu'an ni nak beramal dengan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, beramalnya mana? Beramalnya mana? Amalan baca Quran itu amal yang sunat. Ada ni. Hak Nabi tinggal Quran dan hadis ni, takkan sesat selama berpegang Quran dan hadis. Hak isi kandungan Quran hadis itu. Baca, baca sunat. Atau kau maklum lah, kau tahu. Tapi kau faham ilmu agama yang secukup, yang selengkap pada anak-anak, Quran lah. Baca Quran. Betul lah, baca Quran ni budak-budak dan tua payah. Lidah dekat, betul. Itu sunat. Ha, tapi yang fardu ain. Hak terkandung Quran dan hadis, hak fardu ain tauhid, tasawuf pekoh. Ajar ke dah? Nak ajar macam mana tuang diri mak ayah tu pun buta. Tak kenal agama. Quran baca, tapi akidah Quran, semayang rajin. Hukum hakam pekoh semaya. Ada ni. Ini semua kena kita minhas tipu dari syaitan atas rupa kebajikan. Tipu dari syaitan atas rupa kebajikan. Jadi kita tertipu, ditipu oleh syaitan atas rupa kebajikan. Kita yang tertipu ni kita bawa pula kepada anak-anak kita. Kita beranggapan okey dah kitanya. Tapi nak ceritanya, fardu ain ni dia wajib diajak ibu bapa sebelum balik. Siapa ibu bapa? Kita lah ibu bapa. Tidak diajak. Kita pun balik, kita mukallaf akid balik sendiri. Kita tak belajar juga. Kita belajar ilmu dunia siang malam, siang malam. Disokong oleh keluarga mak ayah siang malam, siang malam. Semayang tak tinggal. Tapi akidah tak kemah. Semayang tanpa ilmu. Ini mainan belaka ni. Ini mainan belaka. Hak ni hak. Dan kita menyebut syaitan akan bergelak ketawa atas amal ibadah yang dilakukan oleh orang yang jahil. Dia selagi tidak lengkap ilmu fadu'an, dia panggil jahil lah. Hak permulaan ilmu fadu'an tu ada belaka. Hak bab iman, rukuk iman, orang ngapal belaka.
Sifat 20 orang hafal belaka. Itu fardhu ain lah. Fardhu ain peringkat permulaan sangat-sangat. Pertengahan pun tak sampai. Bukan kata nak menyempurnakan, nak melengkapkan agama kepada anak sebelum balik. Permulaan je, betul. Kita duduk sekolah, ngapa rukuk imam, tak fardhu ain lagi. Betul, fardhu ain. Ngapa sifat 20 tak fardhu lagi. Betul, fardhu ain. Permulaan. Ngapa rukuk sembahyang 13. Tak fardhu ain lagi. Fardhu ain. Betul, fardhu ain. Tapi, pembicaraan syarat bagi tiap-tiap rukun. Betul fardhu ain di sekolah tu, tapi sangat-sangat di permulaan, pertengahan budak siapa. Patut pertengahan dan menyempurnakan, melengkapkan mak ayah lah. Itu dia mak ayah, tugas mak ayah. We makan minum ni binatang tak ada otak, we makan minum pada anak dia. Oh kapi pun lagi comel sempurna makan minum bagi anak-anak mereka. Kita ni orang Islam yang beriman, ada akhirah, beragama. Dah tak kenal agama, lepas balik kewajipan atas diri sendiri, tak belajar juga, fokus dengan ilmu dunia semata-mata, tergamuk seumpama tu. Ilmu agama tak sempurna, ilmu dunia siang malang, siang malang, siang malang, mana bersengkang mata, bersengkang mata. Ni kita balik dah ni, kita balik dah, semayang pun tak tinggal. Tapi tanpa ilmu. Di masa yang sama, bersengkang mata ilmu dunia, disokong oleh mak ayah, wi dorongan, wi semangat untuk berjaya dunia. Tapi mulut cakap, kita nak dunia dan akhirah. Nak dunia dan akhirah. Seimbang, dia kata. Seimbang apa? Ibu dunia belah-belah jam belajar. Ilmu fardhu ain pun tak belajar. Seimbang. Seimbang. Akhirnya uniform zahir je lah, lain. Orang yang jauh dari agama, orang bukan orang Islam beriman, dengan kita orang Islam, lain lah uniform dia. Body tu lain, tapi injingnya sama tu saya kata. Body lain lah. Tu body orang kafir tak ada akhirat. Ini body orang Islam yang ada akhirah. Dia kata body je lain. Hakikat injing sama je. Orang kafir tak ada bahagian akhirah. Gojahi bal-akidah tak ada bahagian akhirah. Injingnya sama je. Body je lain. Oh ni body, ha tadilah. Ni body orang kafir tak ada akhirah. Ini body orang Islam yang ada akhirah. Tapi hakikat injing sama sahaja. Tak ada akhirah, dunia semata-mata. Akhirah tu lakunan sahaja. Tak berlakung, dia ikhlas. Ha, dia ikhlas tak berlakung. Tapi ditipu oleh syaitan, bukan jalan agama yang sebenar. Jadi syaitan menipu daya ni daripada hak-hak mak ayah lagi siapa ke anak cucu. Tertipu, syaitan akan bergelak ketawa. Jadi kita balik dah, kita tak belajar juga. Habislah belajar siang malang, siang malang. Ha, fokus pula pada kerja. Semayang bang tak tinggal. Berjemaah tak tinggal. Tapi ilmu? Fardhu ain tauhid tasawufekoh? Hak masa sekolah tu di permulaan adalah. Lepas tu, di pertengahan, lengkap, sempurna fardhu ain bila? Tak peduli juga. Wa'amal rajin. Kemudian terbuka hati. Oh ni tak boleh dah. Nak buat macam orang yang yang baru balik tak boleh dah. Oh ni kena fokus sungguh-sungguh. Bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat dengan Allah. Ni kalau hak fardhu ain tauhid tasawufekoh dalam kitab Minhaj ni tidak disempurnakan. Kena fokus betul-betul. Kena belajar betul-betul. Tapi dalam kehidupan, okey kehidupan sekarang lah. Dengan kerja buat. Itu kena tu lah. Cuti tanpa gaji ke. Ataupun dia ambil rakaman-rakaman pengajian fardhu ain tauhid tasawufekoh ke. Atas itu usaha masing-masing lah. Bahagia masing-masing.
Macam terdahulu Mazali datangkan hadis. Mazali tekang terdahulu sebelum Mazali datangkan had, sakatan, fardu ain, tauhid, tasawuf pekoh ni di permulaan bicara bab ilmu panjang dah. Hak bab ilmu tauhidnya macam mana, ilmu pekohnya macam mana, ilmu tasawufnya macam mana. Pekoh tasawufnya macam mana. Kemudian penekanan-penekanan bab ilmu, Mazali datangkan hadis innahu yulhamus suada wa yuhramul ashqiya. Sesungguhnya ilmu akan dikurniakan kepada mereka yang Tuhan takdirkan orang yang bahagia di syurga, dan sesungguhnya ilmu ni akan diharamkan, diteguhkan daripada mereka ya orang yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka, ahli neraka. Mali tekan 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 baik ilmu sebelum masuk hak fardu ain, tauhid tasawuf pekoh ni. Tekan 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 bab fardu ain, Mali perdatangkan hadis ilmu akan dikurniakan bagi mereka yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang bahagia, dan ilmu ni akan diharamkan, diteguhkan akan ilmu daripada orang yang Tuhan takdirkan pada azal orang yang celaka, ahli neraka.